Perkenalkan, nama saya Simon Petrus. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kopasinta. Di sini saya akan membahas jaringan. Pertama, saya akan bahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah bentuk kumpulan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan dibagi dua jaringan, yaitu meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan kambium pada batang tumbuhan, dikotil dan gimnospermae disebut meristem lateral. Jaringan meristem lateral menyebabkan bertambahnya ukuran diameter batang. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan sekunder. Jaringan dewasa adalah jaringan terbentuk diferensiasi dan spesialisasi. Jaringan meristem. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 jaringan, yaitu jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun rapat tanpa rongga antar sel dan umumnya terdiri dari satu lapis sel. Jaringan epidermis terdapat di seluruh permukaan tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang telah dewasa tetapi masih dapat melakukan pembelahan, berfungsi menyimpan endapan makanan, tempat fotosintesis, dan sebagai organ tumbuhan. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, itu xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalam batang dari akar menuju daun. Phloem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pembahasan selanjutnya itu tentang jaringan hewan. Jaringan hewan adalah jaringan yang hanya terdapat di hewan. Jaringan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, jaringan epitelium. Jaringan ini adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan dan batang tubuh organ, rongga, dan saluran terletak di dalam tubuh. Jaringan epitel dibagi menjadi 9 bagian, yaitu jaringan epitel pipi selapis, jaringan epitel kubus selapis, jaringan epitel selapis silindris, jaringan epitel batang selia, jaringan epitel pipih berlapis, jaringan epitel kubus berlapis, jaringan epitel silindris berlapis, jaringan epitel transisional, jaringan epitel kelenjar. Yang selanjutnya, jaringan ikat. Jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya mempunyai fungsi menghubungkan antar jaringan penunjang tubuh, berperan dalam suhu tubuh dan mekanisme pertahanan regenerasi. Yang selanjutnya yaitu jaringan otot. Jaringan otot berupa sel dan serat yang tersusun bertugas menggerakkan anggota tubuh. Jaringan otot dibagi menjadi 3, itu ada otot, jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Jaringan yang selanjutnya itu jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf. Jaringan saraf sangat peka akan keadaan sekitar sehingga saraf mengendalikan otot gerak hewan setiap hari. Sekian materi dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya.